Dan aku akan sesungguhnya aku dengar, aku kabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah
mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Hadirin rahimakumullah, dalam kaitan ini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada empat rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dunia beserta perhiasannya. Tidak banyak disadari bahwa salah satu sentuhan besar dalam perjalanan kita mendekati kepada Allah adalah dunia dan perhiasannya. Maka kita harus berusaha meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seorang penunggu jalan Allah atau siapapun yang ingin dekat kepadanya bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh memiliki dunia, tapi dia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan. Dia tidak boleh membiarkan hati mengikuti keinginan dunia dan tidak boleh membiarkan hati dikendalikan oleh dunia. Asyara muslimin rahimakumullah. Namun yang kedua, hal yang mendekat menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Yang dimaksud dengan makhluk di sini secara spesifik adalah ciptaan Allah yang bernalar dan berada di sekeliling kita, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Lebih spesifik lagi, manusia di keluarga kita adalah anak, istri, keluarga, tetangga, teman, kolega, atasan, bawahan, termasuk hewan atau tanaman kesayangan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, sesungguhnya makhluk yang telah menyebutkan kita selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah, bahkan ada kalanya menjerumuskan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu. Maksudnya, bukan seorang salih tidak boleh bergaul dengan makhluk, tetapi jangan sampai terganggu pengaruh buruk mereka. Alih-alih dipengaruhi oleh mereka, seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah harus membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pengaruh orang yang ada di sekitar kita sangat besar. Makanya harus lebih banyak bergaul dengan para salihin, dengan para guru-guru pembimbing dan orang-orang Dijelaskan bahwa oleh Imam Al-Ghazali, mengapa nafsu
Al-Ghazali memberikan tiga cara untuk memecahkan keinginan nafsu. Yang pertama adalah memegang keinginan syahwat untuk hal-hal yang diinginkan. Yang kedua adalah menahan beratnya beban badan. Dan yang ketiga, selalu membawa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dapat mengendalikan nafsu, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan syaitan dan tak terpedaya dengan godaan ini, sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرضا من جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيد الخلائق والبشر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرام. Yeah.